Halo, YouTuber. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberkati oleh Sang Pencipta. Di video kali ini, kembali kita akan mereview salah satu villa yang dimiliki oleh Villa Kita Jogja yang lokasinya itu masih di Sewon Bantul, gak jauh dari The Zen Villa. Yuk, ikuti terus ya. Sekarang kita sudah berada di depan Devita Villa ya, by Villa Kita Jogja. Nah, untuk lokasinya itu berada di Jalan Geneng, Panggung Harjo, Sewon Bantul, dan gak jauh dari The Zen Villa, by Villa Kita juga, yang sebelumnya kita review. Nah, ini untuk akses jalannya ya, ini bisa dilalui untuk kendaraan pribadi ya. Di depannya ini masih banyak sawah ya, jadi cukup nyaman. Kita langsung saja ya untuk masuk ke dalamnya. Oh ya, di sini juga bisa parkir ya. Untuk parkirnya ini bisa untuk 2-3 kendaraan. Jadi tenang saja, bisa untuk parkir kendaraan kawan-kawan semua. Nah, untuk masuknya ini kita sudah disambut dengan gemercik air ya. Nah, ini gemercik air. Dan kita akan melewati jembatan ini ya. Suasananya ini udah syahdu banget ya, udah teduh. Nah, ini langsung ada sofa besar di sini. Sudah kelihatan ya untuk private poolnya dan mini garden. Di sini konsepnya ini tropis ya, villa tropis Jogja. Nah, di sana ada mini bar. Ini juga ada beberapa bangku dan meja ya untuk santai-santai. Kita lihat untuk fasilitas minibarnya ya. Nah, di sana sudah terlihat ya ada kompor gitu. Dan juga di sini ada peralatan makan dan minum ya. Jadi kawan-kawan yang ingin repot untuk masak-memasak, nah di sini ada rice cooker. Nah, jadi bisa untuk masak-memasak di sini, tinggal cari bahan mentahnya saja. Sudah ada air mineral, sudah ada kulkas, dan fasilitasnya ini ada 4 telur ya, ada air mineral dan ada minuman dingin juga. Nah, di sini atasnya freezer ya untuk yang mau bikin es, serta ada mie instan. Dan untuk kapasitas penginapan ini, villa ini, itu di sini ada 2 kamar. Ada 2 kamar dengan fasilitas itu 4 orang. Nah, ini ada untuk pakaian ya, hanger untuk pakaian. Di sini lumayan panjang di sini. Bisa menyimpan untuk barang-barang kawan-kawan juga. Nah, dari pintu ini ada untuk kamar mandinya, langsung wastafel dan kaca. Sampingnya ini kloset duduk ya, sudah shower dan water heater ya. Dan untuk amenitiesnya di sini juga lengkap ya, untuk sabun, sampo, handuk dan peralatan mandi. Di sini fasilitasnya komplit. Nah, sini juga ada ini apa, meja rias, ada kaca sini yang unik banget ya, dari rotan gitu, dan tengahnya kaca kursi. Nah, ini televisinya ya, dan sudah dilengkapi juga dengan wifi serta Netflix, jadi kawan-kawan bisa nonton bareng ya. Untuk tempat tidurnya ini double bed ya, untuk kapasitas 2 orang. Tapi untuk anak di bawah usia 10 tahun atau yang masih bisa muat itu free ya. Kapasitas villa ini ada 2 kamar untuk normalnya 4 orang.
Tapi jika kawan-kawan ingin menambah extra bed itu juga bisa ya. Di sini maksimal itu 6 orang. Kapasitas villa ini hanya 6 orang. Itu menambah extra bed, per extra bednya itu 120. Dan untuk harganya itu semua sudah include dengan sarapan. Jadi kawan-kawan tidak perlu bingung besoknya itu mau sarapan apa. Di kamar ini ada connecting door-nya ya. Jadi kawan-kawan lebih simple ya kalau mau main-main ke kamar sebelah. Nah, oke, sudah kelihatan. Sama ya, double bed untuk 2 orang. Bisa menambah extra bed juga. Sampai di sini itu kapasitasnya untuk 6 orang. Sama, ada cermin juga. Dilengkapi dengan televisi dan Netflix. Dan dinding-dindingnya ini lukisan ya, dan sangat artistik ya. Sudah dilengkapi dengan handuk dan amenitisnya sini juga lengkap. AC-nya serta lampunya ini unik ya. Lampunya serta ornamen-ornamen yang ada di penginapan ini. Kita lihat untuk kamar mandinya ya. Dan untuk kamar mandinya itu sama ya. Wastafel, kaca sebelahnya itu, kloset duduk. Di sampingnya sini sudah shower ya. Dan water heater. Dan untuk amenitiesnya itu lengkap, ada sabun shampoo. Nah, ini ada hanger ya untuk pakaian yang perlu dipakai hanger biar tidak lecet. Ini untuk menyimpan barang-barang kawan-kawan semua. Nah, kita langsung keluar ya. Nah, jadi untuk kamarnya itu, nah, ada satu kamar dan ini yang kamar keduanya. Jadi ada 2 kamar di sini ya. Itu kapasitasnya bisa sampai 6 orang untuk penginapan ini. Kita akan ke private poolnya ya, kita akan lihat. Di sini juga dilengkapi juga dengan fasilitas barbecue ya. Jadi kawan-kawan tinggal bawa bahan mentahnya saja, atau di sini juga menyediakan alat dan juga fasilitas untuk barbecue-nya per paket. Di sini ada sendal bakyak nih ya. Jadi kawan-kawan yang mau ke kolam renangnya itu bisa pakai bakyak ini ya. Jika siang hari itu tidak panas atau yang tidak kuat dengan lewat kerikil ini, jadi bisa pakai bakyaknya. Nah, ini ada 2 tempat duduk santai. Nah, sudah dilengkapi dengan fotis ya. Jadi memang sangat elegan ya penginapan ini, dan cocok sekali ya untuk keluarga kecil atau keluarga besar sampai 6 orang. Nah, di sini juga ada rooftopnya ya. Kita ngelihat rooftopnya. Itu bisa kawan-kawan gunakan santai ya saat sore hari atau pagi hari. Ini untuk rooftopnya ya, ada bangkunya di sini, bangku melingkar, serta ada meja berbentuk lingkaran ya. Kawan-kawan bisa gunakan ini untuk santai saat pagi hari atau pas malam ya. Nah, karena suasananya di sini, kalau pagi itu kelihatan sawahnya ya, sejuk sekali sini, masih udaranya masih sejuk, masih banyak sawah di sini. Dan untuk suasana di villanya ini sangat tenang ya, karena kalau dari perkotaan, dari pusat kota, dari Malioboro itu sekitar antara 18 sampai 20 menit
itu nggak jauh. Dan untuk lokasinya nanti saya tulis di lokasi video ya, di deskripsi. Kawan-kawan nanti tinggal klik saja, nanti akan muncul untuk maps-nya. Dan untuk harganya di weekdays itu di harga Rp1.988.000, dan untuk di weekend itu di harga Rp2.188.000, dan untuk extra bed itu Rp120.000. Semua harga sudah include dengan breakfast atau sarapan. Dan untuk kawan-kawan yang ingin menelpon langsung ke villa ini, kawan-kawan bisa langsung menghubungi, sebentar, kawan-kawan langsung bisa menghubungi langsung di villa kita itu di nomor 0812-222-53630. Kawan-kawan langsung bisa menghubungi di nomor tersebut, atau kawan-kawan bisa menghubungi Jogja Trips, dan untuk nomornya saya tulis di kolom komentar. Kita punya paket wisata plus penginapan ini sudah include semuanya. Kawan-kawan bisa hubungi Jogja Trips, kita bisa ngetrip bareng, kita bisa explore Jogja bareng-bareng. Sekian dulu, terima kasih, berkah dalam, and kita masih akan terus mencari penginapan-penginapan yang low budget, yang bagus-bagus untuk kawan-kawan semua yang ingin liburan ke Jogja. Sekali lagi terima kasih, berkah dalam, and see you!